warga masyarakat Kecamatan Balige khususnya di Desa Somanimbil mewakili Desa Parsuratan Hutagaul, Peatalun dan Desa Sariburaja Janji Maria menyuarakan irigasi drainase bibit sektor pertanian di acara kunjungan kerja reses 2 Jubel Tambunan anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara Partai Nasdem ke Kabupaten Toba. Kunjungan kerja anggota DPR tersebut disambut Samuel Tampubolon selaku kepala desa dan tokoh masyarakat Gokma Tampubolon beserta puluhan warga. Warga meminta perbaikan irigasi dan pemberian bibit tanaman. Kepala Desa Somanimbil, mana kami terdiri dari Desa Pasuratan dan Hutagaul dan Penduan dan Hutagulumis yang sangat berterima kasih banyak pada Bapak Jubil Tambunan yang datang dan hadir ke desa kami untuk melihat langsung ke desa kami dan kami bisa memberikan masukan apa-apa saja yang kami butuhkan di desa kami ini. Mudah-mudahan aspirasi masukan-masukan dari warga desa di desa kami bisa diperjuangkan oleh Bapak Jubil Tambunan. Selain itu, warga juga meminta perhatian atas bangunan pariwisata di pinggir Danau Toba Janji Maria yang tak kunjung selesai yang sudah berjalan selama 3 tahun. Kita sudah melaksanakan reses 2 titik di Kecamatan Balige. Kami sangat antusias dan sangat respon oleh masyarakat yang kita kunjungi dan sudah memberikan beberapa saran dan kritik maupun aspirasi yang harus kami perjuangkan selaku DPRD di Provinsi Sumatera Utara. Dari Balige, Sumatera Utara, Berlin YB melaporkan.